Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, ya, bersama saya Saiful sekali lagi dan korang sedang menyaksikan Lensa Saiful Channel. Let's get this video going. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syrafil anbiya ibn al-musalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, setelah sebulan berpuasa, akhirnya kita meraihkan hari kemenangan kita, iaitu Hari Raya Aidilfitri. Alhamdulillah. Semoga amalan-amalan kita semasa di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga juga kita keluar daripada Ramadan dengan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ni siapa yang follow saya punya Instagram, korang tahulah bahawasanya saya beraya di selatan tanah air, iaitu Johor Darul Takzim dekat Kota Tinggi. Okey, hari ni adalah hari Ahad, hari Ahad 5 Syawal. Hari ni adalah hari raya yang kelima lah. Saya rindu sangat nak bawa motor ni. Jadi saya bawa motor ni, dan tujuan saya hari ni saya nak ride ke rumah pakcik saya yang berada di KL. Jadi hari ni kita raya di KL. Sebenarnya saya nak bawa kereta kan, nak bawa family saya bawa kereta, tapi oleh kerana abang saya pun nak pergi sekali, tak apalah, saya bagi abang saya bawa kereta, bawa keluarga saya semua, saya bawa motor. Lepas rindu, banyak-banyak motor yang saya tinggal semasa saya pergi ke Johor. Motor ni lah salah satu motor yang saya rindu. Saya Yamaha R3. So, apa tema baju raya korang tahun ni? Ni bukan baju raya tahun ni lah. Ini baju lama sebenarnya, baju raya tahun lepas. Tahun ni saya pakai color kuning lah. Bukan kuning lah, oren-oren kuning macam tu lah. Siapa yang tengok dekat Instagram saya tahulah, saya ada post yang saya ambil gambar dengan abang saya tu kan. Tu lah. Tahun ni memang saya tak pakai baju Melayu lah. Tahun ni saya pakai kurta je. So, macam mana raya korang? Okey tak okey? Padu tak padu raya korang? Pakcik saya tunggu-tunggulah bila nak main rumah. Bila nak main rumah dia kan, dia nak masak kari kepala kamera. Padu bang. Jadi hari ni kita datang ke sana lah. Mungkin abang saya dengan family saya dah gerak kot. Saya naik motor ni kejap ke. Tapi tu lah, takut hujan je. Hujan koyak ni.
tabung motor ni. Rindu. Sedap lah. Mantap. Lama tak bawa. Rindu weh. Rindu betul rindu lah. Alhamdulillah. Cantiknya masjid. Ini baru dibina masjid ni. Masya Allah, tabarakallah. Beruntunglah orang-orang yang membina masjid. Sebab dalam hadis Nabi, man bana masjid dan siapa yang membina masjid, di syurga nanti akan dibinakan satu istana untuknya. So, banyak-banyakkanlah infak sedekah untuk pembangunan masjid. A few inches later. Hai. Assalamualaikum. Hai, tiket muka ni. Macam mana bangah? Bangah macam mana? Handsome tak handsome? Handsome bangah eh? Kita tengok Yusof channel pakai. Kak, macam mana? Pak Long, Pak Long macam mana? Handsome tak handsome? Hidung dia apa? Jangan menonjol. Hidung dia menonjol. Macam bukit. Macam bukit. Yang hidung dia okey, saya tahu sudah rumah pertama. Sekarang saya nak ke rumah kedua, iaitu rumah Pak Long saya. Area sini juga. Alright, traffic light steady, steady, steady. Oh, spin trash kat sini. Bahaya weh. Assalamualaikum. Air apa tu? Air buah. Air buah? Oh, padu. Ni dia tu dia kari kepala ikan. Tu dia kari kepala ikan. Yang lain semua dah makan dah ni? Dah. Untung ah. Kakak dah makan kak? A few inches later. Okay, baiklah guys. Itulah sedikit sebanyak perjalanan saya pergi beraya membawa si Yellow Panther ni. Jadi saya rasa video sampai di sini sahaja dulu. Terima kasih kepada korang telah menonton. Kepada baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dan sebagainya. Saya Saiful. Saya jumpa korang di lain video insyaAllah. Bye bye dan assalamualaikum. See ya. Kira apa bangsa, orang Melayu, orang Cina, orang putih atau orang India, orang Timur, orang Barat, di seluruh negara ada hari raya.